Selat Adonara nih, Selat Larantuka. Nah, di sana tuh Pulau Adonara di seberang. Ini Flores, Larantuka. Nah, itu Ile Mandiri tuh. Cahaya senja di barat. Ih, keren sekali. Ini gua lagi ada di pelabuhan Larantuka nih, sore-sore. Oh. Nah, itu tol laut tuh. Tol laut 07. Oh. Tol laut, aktivitas pelabuhan Larantuka. Ini kapal-kapal barang nih ya. Yang ke Adonara nih, Adonara, Solor, ini Lembata. Tuh pada bawa drigen minyak. Oh. Ini tuh Sabuk Nusantara 101. Bisa ke mana? Alor. Alor sama Kupang ini. Waktu Pak Eko lagi mancing, dia gue tinggal. Pak Eko lagi mancing. Tuh Sabuk Nusantara 101. Keren banget nih. Aktivitas sore, gue lagi jalan-jalan aja nih di pelabuhan Larantuka. Nah, itu rame sekali tuh sebelah sana tuh. Penyeberangan ke Adonara, Lembata, Solor tuh. Di sebelah sana. Nile Mandiri ketutup sama awan hitam. Semoga nanti malam tidak hujan, biar kita bisa mancing cumi ntar malam. Oh, Nile Mandiri. Ramai sekali. Di sana pelabuhan ini ya, kapal-kapal motor yang buat nyebrang ke Adonara. Ini tuh lagi surut airnya. Ile Mandiri. Nah, nanti kita ke ujung sana tuh, pulau seberang Adonara. Tapi ya nggak tahu kapan selesai kita berkegiatan di Larantuka, beres terus di desa Weibelan, lanjut nyebrang ke Adonara. Nah, di sana juga ada gunung juga tuh. Ini ada dua jalur ya, Adonara tuh ada yang ke daerah apa, selatan sama utara jalurnya tuh. Tuh ke ujung sana. Nah, ini Pak De Eko nih lah. Pak Eko lagi mancing apa, Pak? Lumba-lumba, Pak. Hiu. Hiu. Ya semoga ya, Pak ya, ntar malam enggak hujan ya. Itu air ini awannya udah mendung tuh. Aman. Aman ya? Jadi Ile Mandiri ujungnya udah ketutup. Senja di barat Indonesia. Indah sekali ini sore ini. Masya Allah. Ini Selat Larantuka nih, Larantuka Adonara.
Oke, segitu dulu informasinya buat sore ini. Jadi kita mau mancing sore-sore. Kalian nikmati senja. Di balik bukit, di balik gunung Ile Mandiri.